parkiran ya. Jadi saya sedang berada di booth-nya Hino. Dan untuk Hino FM340TH yang sudah menggunakan ABS, teman-teman. Oke, jadi kita review terakhirnya udah sekitar jam 8:30 ini, Kia juga mau tutup. Jadi di sini unit terbaru dari Hino ini, khusus untuk angkutan tangki bahan bakar Pertamina ya. Tuh, di sini dia ada lampu DRL-nya, teman-teman. Buat safety, teman-teman ya. Dan juga grill-nya ini baru, teman-teman. Untuk Hino FM340TH Euro 4 yang sudah menggunakan AdBlue. Oke, di sini speknya kita bisa lihat 500 series speknya ya. Ini GVW-nya 46 ton. Maksimal tenaganya adalah 340 TH. Torsinya itu di maksimal torsi di 130 kilometer di RPM 1500. Nah, ini panjang total 7100 dan juga sistem pengeremannya menggunakan full air brake ABS, teman-teman. Jadi begini tampilan bagian depan untuk Hino warna merah FM340TH. Kita bergerak ke belakang, di sini ada AdBlue. Mungkin saya yang reviewnya agak sedikit buru-buru, teman-teman, karena baterai saya juga sudah lemah, tinggal 19%. Untuk tangki solar sama ya, 300 liter yang sudah bahan bakar biodiesel B30. Ini adalah unit 6x4, jadi 4 penggerak 6 sumbu, teman-teman. Oke, bisa dilihat dari sini ya. Begini tampilan belakangnya. Jadi untuk pembaruan unit Hino FM340TH yang khusus untuk truk Pertamina ini adalah lampu DRL bagian depan dan juga ABS. Oke, mantap juga. Untuk satu lagi yaitu produk Hino terbaru, bukan satu lagi sih, masih ada yang Hino 4x4 nya ini yang terbaru juga, teman-teman, yang FM280GT mining spec yang sudah menggunakan metadur, teman-teman. Di sini speknya sama, GVW-nya 26 ton 280 PS ya. Torsinya di 84 km di 1500 RPM dan juga menggunakan transmisi M009DD. Sudah full air brake dan untuk sistem pengereman tambahan menggunakan retarder, teman-teman. Ini yang terbaru dari Hino. Ini sayang nih kalau nggak direview nanti, karena saya kegiatan cuman terakhir hari ini dan tanggal 20 itu udah tutup ya. Nih, retardernya itu sistemnya magnetik, teman-teman. Retarder pengereman berbasis medan magnet elektromagnetik. Jadi ini bukan untuk rem utama, tapi untuk membantu pengereman dengan engine brake. Jadi sistemnya itu dia pakai magnet nih. Jadi pada saat tuas atau saklar diaktifkan, nanti dia bisa memperlambat laju kendaraan dan juga lebih menghemat kanvas rem, teman-teman ya. Oke. Ini juga unit 6x4 khusus untuk mining spec. Interior mungkin juga sama, sudah dilengkapi dengan AC juga, teman-teman ya. Mesin G08 EWD Euro 4. Sistem emisi gas buangnya sudah di OC, EGR dan juga kemrel. Kita lihat bagian depan ya. Apa bagian depannya seperti ini? Sama kabinnya ya. Oke. Mungkin itu aja terakhir untuk unit yang 4x4, saya nggak sempat review ya, minta maaf teman-teman, karena udah 8:30, takut saya ketinggalan kereta nanti di dan juga shuttle ini kena target jam 9, teman-teman. Kasihan anak-anak juga sudah menunggu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian review kali ini saya dari Ajang Gias 2023. Semoga di tahun depan ini, di tahun depan kita masih ketemu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.